listriknya padam. Kita mau sambung lagi. Ini kepegang gitu loh. Saya di bawah. Dia tiba-tiba teriak, ternyata kesetrum. Saya gituin pakai tangga. Belum lepas, tapi udah digoyang-goyang baru lepas, tapi dia pingsan gitu loh. Jatuh enggak dia? Nyantol, dia nyantol. Jatuh pakai safety. Berarti masih tergantung tadi ya. Iya. Kan karena safety belt-nya itu keras banget. Walaupun udah tadi kiranya 4 sampai 5 orang yang kegendong enggak angkat buat minta bantu biar saya dorong, itu safety belt-nya enggak bisa. Cuman setelah upaya kedua, saya melihat di pinggangnya itu ada cutter yang cukup tajam, saya langsung potong di bagian talinya dan akhirnya bisa lepas. Jadi safety belt-nya itu jadi kendala. Iya, betul. Karena di bagian pengait di pinggang korban juga keras banget karena ya korbannya juga udah lemes gitu, udah susah kita buat. Pada saat tadi nyampe lokasi dilakukan upaya evakuasi, apakah kondisi korban masih hidup? Nah, kalau itu kita juga kurang tahu sih, nggak ngecek keadaan. Karena kita juga tadi pas memegang takut bisa terum juga gitu.